Beberapa ruas jalan di Kota Palembang akan ditutup sementara hanya dalam beberapa jam saja, dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI tahun ke-2024. Penutupan arus lalu lintas dan akses bagi pengguna jalan akan diberlakukan mulai pukul 9 WIB hingga 11.00 WIB. Penutupan beberapa jalan di Palembang ini dikarenakan rangkaian upacara peringatan HUT ke-79 TNI yang akan diselenggarakan di Jl Sudirman depan Makodam IE atau Suije, Palembang. Hal ini diungkapkan oleh Kapendam Ayel atau Sriwijaya Kolonel Inf Deres Painan, M.I. Panjang, dalam rilis resminya pada Selasa 1 Oktober tahun 2024. Kapendam menjelaskan bahwa terkait dengan acara puncak peringatan HUT ke-79 TNI, masyarakat Kota Palembang diinformasikan akan ada pengalihan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Pengalihan berlaku mulai dari Simpang Caritas hingga Simpang Polda, serta sebaliknya dari arah Simpang Polda menuju Simpang Caritas. Sementara itu, Paiman menyampaikan bahwa puncak acara peringatan HUT ke-79 berupa upacara parade dan defile akan berlangsung pada tanggal 5 Oktober tahun 2024. Penutupan jalan akan dilakukan mulai pukul 9 hingga 11.00 WIB.